Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Al family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to some modified cars in Indonesia. This video was suggested by WT Utomo. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Stay tuned, guys. We'll be right back with the video. Back, guys, inshallah we're gonna get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. This video is a little bit on the longer side, so it's around 27 minutes, so please make sure you have a seat, grab a cup of tea, some popcorn, some coffee, whatever you like, some snacks, and let's get started with our video. Nah, ini tempat rahasianya lagi. Ini mobil listrik ya, bikinan kupu-kupu malam. Halo YouTube, selamat datang di Vlog Omobi. Kita sekarang berada di Yogyakarta dan kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam ini merupakan bengkel-bengkel bikin mobil. Yes, kami memang lagi seneng bikin mengulas bengkel-bengkel yang bisa bikin mobil, dan kupu-kupu malam ini adalah sebenarnya yang paling terkenal. Kami sekarang berada di sini bersama Mas Kunto. Nah, Mas Kunto ini penguasanya di sini. Luar biasa, Mas Kunto. Halo. Apa kabar, Mas? Ya, baik. Coba sedikit sejarah dulu. Ini kupu-kupu malam sudah berapa lama berdiri? Kita berdiri dari 2004. 2004. Ya, jadi lumayan, mungkin hampir 15 tahun lah ya. Dulu iya. Ya, 15 tahun. 2004 udah lama ya? Perasaan belum lama. Terus Kalau dulu sejarahnya kita 2004 itu ada yang di Jalan Magelang. Terus tadi salah masuk ya, salah datang. Yang di workshop ini mulai 2007 kita bikin workshop ini. Nah, kita mulai saja turnya ya, daripada berlama-lama. Tur bengkel kupu-kupu malam. Nah, ini masuk ke sini nih. Auranya tuh lihat tuh. Ya. Seperti masuk ke dalam pameran. Ya. Ini ada apa ini? Ini namanya Walang Adung. Ini basicnya dari Chevrolet tahun 51. Chevrolet tahun 51 jadi ya, kayak gini. Ya. Ini kayak tahun 3000. Wah. Ini konsepnya sebenarnya retro klasik lah ini. Cuman kita bikin agak radikal. Oh, retro klasik karena depannya begini ya. Ya. Jadi tetap klasiknya ada, cuman nuansa modernnya juga kita munculkan. Ya. Ini pintunya di mana lagi coba? Ini pintu di samping ini. Ini pintu. Terus ini kebetulan kabinnya juga bisa. Oh, sak kabin-kabinnya kebuka ya? Ya, 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 betul. Ini semuanya bikin nih. Bikin sendiri. Luar biasa. Ini kami kesini ke kupu-kupu malam juga banyak request dari penonton. Oh, untuk ya, ngebahas kupu-kupu malam. Ya, terima kasih. Ya. Ini mesinnya V8 ya tuh, dengan supercharger. Luar biasa. Ini throttle body injection. Ini bukan injection. Jadi ini karburator. Masih ya, karburator. Luar biasa. Ya. Ini tipe 350 CI. Pakai Chevy ya. Mesin Chevy. Small block. Ya, small block. Supercharger. Ya. Ini kalau kayak gini-gini punya siapa sih, Mas? Kalau ini kita punya sendiri ya. Oh, punya sendiri. Ya. Oke, mainan lah ini ya. Ya. Ini rodanya semuanya jalan nempel ke mesin? Enggak, ini yang nempel cuma yang belakang. Gitu. Oh, ini aja ya, free wheel ya? Ya, betul. Ini bisa apa ya? Suspensinya bisa independen. Jadi misalnya nggak diperlukan, roda belakang ini bisa ngangkat gantung gitu. Udah kayak itu di luar negeri, truk-truk kayak nah, gitu tuh, prime mover. Kalau misalnya nggak ada beban, nggak ngangkat, nggak bawa apa-apa, dia pasti ban yang si apa poros yang tengah apa sih diangkat ya, buat hemat ban. Ya. Nah, ini apa pula ini? Ini seperti mesinnya di belakang tapi sebenarnya di depan. Ya. Turbonya besar sekali, lihat. Diukir pula turbonya. Ini aslinya mobil apa? Kalau ini basicnya dari Toyota Yaris. Oh. Yaris. Ya. Yaris jadi kayak gini. Tapi emang buat pameran ya, sama ya, ya mobil ini, tadi ya. Iya, betul. Oke, Yaris ini mesin Yaris berarti. Iya, mesin Yaris. Dipasangin turbo segini. Ya. Kalau ini kebetulan yang mau fiturnya bisa remote control gitu. Oh, ya. Oke. Jadi tanpa driver ya pakai remote bisa. Oke. Tapi ini jalan dan ini
kencang udah dicoba 0-100 gitu. Apa? Wah, nggak pernah. Buat-buat ini ya show ya, Bobby show ya. Nah ini roda belakangnya bertiga dia, ya tiga baris, luar biasa. Ini free semua berarti ya? Yang ini paling depan ini dia penggerak listrik juga elektrik. Oh, jadi hybrid dong? Ya, cuman ini bukan hybrid ya. Jadi kita switching. Jadi maksudnya kita opsinya mau pakai mesin atau mau pakai elektrik gitu. Oh, oke, okay, switching. Ya, kenapa nggak barengan? Memang anu sih, kita pengen bikin konsepnya memang kita mau pisah gitu kan. Oh, ya. Kalau yang listrik tuh yang buat pakai remote. Ya, kalau remote pakai listriknya. Oke. Okay. Terus ini belakang fungsinya apa, Mas? Kalau belakang lebih untuk audio sih ini. Oh iya ya, di show sih ya. Audionya di belakang ya. Jadi kalau Anda menganggap oh ini mobil aneh-aneh banget sih bentuknya, memang buat show. Ya. Bukan buat dipakai. Kalau buat dipakai beda lagi. Ya. Ada Mini tua. Ini. Ini apa? Kalau ini basicnya Toyota Crown tahun 80. Nah, yang biasanya dari tadi Mas Kunto bilang basic itu berarti platform ya, ya untuk suspensi ya. Ya, betul. Jadi biasanya sasis terutama sasis ya. Terutama sasis. Kalau ini kebetulan engine juga sudah di swap pakai 2 G-set. Waduh. Ya. 2 G-set taruhnya di mana? Di belakang. Di belakang mid engine ini. Ya. Oh, mid engine. Longitudinal apa transversal naruhnya? Begini apa begini? Longitudinal. Longitudinal itu berarti garis, begini. Ya, betul. Gearboxnya pakai apa? Ini gearbox kita pakai Subaru STI. Oh, makanya dia bisa belah. Betul. Dari longitudinal, dari longitudinal ke ya, posisi gearbox itu. Kenapa ya sih buat show itu mesti pakai mesin-mesin bagus 2 JZ, mesin Chevy small block gini-gini, buat apa sih, Mas? Ya, sebenarnya kan kalau konsepnya kan ini selain mobil show, mobil kompetisi juga ya. Jadi spesifikasi mobil ini juga harus di itu. Tinggi ya. Oh, okay, okay, jadi termasuk tingkat kesulitannya, pembuatannya, terus isi dalemannya gitu kan, itu masuk dalam penilaian juga. Oke. Okay. Lanjut lagi, ini masih banyak sekali. Ini ada bentuknya seperti Mustang campur Tesla. Ini apa? Mobil apa ini, Mas? Ini dari Genio tahun 95. Oh, ya. Genius 95 jadi begini ya. Ya, ini juga. Ini ngecapnya juga khusus nih. Ini apa juga isinya? Perubahannya penggerak roda aslinya kan di depan ya. Ini kita rubah jadi gerak rear belakang. Wheel drive. Ini kebetulan engine pakai 1 UZ. Jadi Toyota V8. 1 UZ. Itu sama seperti di Xenia kami. Oh iya. Wah, ini punya orang ya? Ya, punya customer. Oke, nah ini. Nah, kalau yang ini terkenal kan, ini nah. Selo, ini yang pertama ya? Ini yang Selo generasi pertama, ya. Wah, ini sangat terkenal sekali ya. Jadi ada sejarahnya dulu, kami tidak ceritakan di sini. Anda cari tahu sendiri. Atau mungkin ada yang mau komentar, silahkan. Ini mobil listrik. Ya. Bikinan Kupu-Kupu Malam. Pure listrik. Ya. Wah, ini baterainya berapa kWh? Kalau yang ini kurang lebih sekitar 70. 70 kWh, ya. 70 kWh itu besar. Iya, lumayan ini. Tesla P100D yang 0-100 km/jam bisa hanya 2,3 detik itu, baterainya 100 kWh, ini 70 buah. Jadi memang ini kabin ini hampir depan ini full baterai, terus bagasi belakang full baterai. Jadi sudah nggak punya bagasi. Sebenarnya konsep mobil ini awalnya kan dua tempat duduk. Jadi waktu two seater, cuman kebetulan waktu sudah proses ada request minta dibikin four seater, jadi ada sedikit perubahan desain, makanya akhirnya bagasi yang kita kalahkan. Oh, ya okay. Karena untuk ngejar baterai itu tadinya kan sebenarnya baterai itu di belakang tempat duduk ya, belakang tempat duduk itu cukup luas untuk baterai. Akhirnya kita korbankan bagasi yang ngalah ini. Ya. Wow. Tapi ini aslinya ternyata lebar juga ya? Lebar. Ini lebarnya hampir 2 meter. Lebar. Dan lumayan panjang juga sebenarnya. Ya. Nah, Selo ini suspensi atau platformnya pakai apa? Kalau
selo ini kebetulan semuanya custom ya, bikin ya. Jadi mulai sasis kita bikin, suspensi juga bikin, kecuali yang beberapa komponen kita pakai produk aftermarket ya, pakai Hates Amerika ya. Nggak tanggung-tanggung ya? Ya, cuman kalau suspensi semuanya itu strukturnya bikin. Oke, terus ini pakai? Ini karbon. Karbon? Ya. Gimana caranya ini bikin karbon di sini nih? Ya, oh, kalau karbonnya, maksudnya bikin body karbonnya di sini. Oh. Cuman kalau material karbonnya kan kita beli yang... beli roll, iya. Tapi di berarti di poksinya di sini? Iya, semuanya di sini. Jadi cuma ini bedanya gini, ini yang selo pertama ini kita sudah pakai mold tetepan, cuman sistem prosesnya ini masih hand layup. Nah, kalau yang selo kedua, generasi 2 itu sudah full vakum ya. Jadi sudah pakai vakum. Iya, sudah di vakum. Generasi kedua ada di dalam sini? Ada di belakang nanti. Oh, lihat ya. Jangan tutup videonya makanya. Hah? Dan terus jangan ini jempol ke atas, jangan lupa dipencet. Ya. Yang belum subscribe, subscribe. Ini apa? Kalau ini basicnya Honda Civic SD. Oke. Okay. Ya. Terus ini ada S2000? Ya. Asli ini? Asli. Oh iya, ya. Dari tadi ngeliat mobil bikinan, ngeliat S2000 meragukan gitu sih. Dikira palsu. Macam. Itu apa? Kalau ini RX7. Ini Velset version. Iya. Karman Ghia. Banyak sekali mobil di sini sampai kelewatan-kelewatan begini. Ini merupakan Karman Ghia bikinan Kupu-Kupu Malam. Replika ya. Replika itu berarti pakai plat juga. Plat juga. Plat. Enggak ya. Main fiber ya? Enggak, kalau ini enggak kelas ya. Ini plat ada dempulnya juga tapi. Ya, ada. Karena ini masih apa namanya? Masih full handmade lah. Oh. Ya. Iya. Ini sasis berarti pakai VW Kodok. VW Kodok. Iya, sasis VW Kodok. Body kita bikin. Komponen-komponen lain seperti kaki masih standar ya, pakai VW Kodok juga karena sama kan platformnya. Oke, kita lihat dalamnya. Kunci nggak ya? Nggak dikunci. Wah, ini GoPro nggak akan bisa ngeliat ini, gelap. Masih lumayan kelihatan. Loh, ini speedometernya pakai asli dia ya? Ya, setirnya ini, juga. Ini kan memang nanti analog kita kombinasi, tampilannya analog tapi sistemnya digital nantinya. Jadi kan memang mobil belum finish ya. Jadi nanti dari sensor-sensor yang elektrik itu kita masukkan, kita rubah jadi analog. Jadi analog ya. Jadi biar kesan klasiknya. Bukan masih, pekerjaan yang mudah. Ini baterai ditaruh mana, Mas? Ini baterai di depan sama di belakang jok. Ada belakang, juga di belakang jok. Belakang ini ada. Mau lihat dong, Mas. Oh, enggak lewat belakang lihat ya? Kenapa? Enggak lewat belakang lihat ya? Oh, enggak. Ini jok aslinya nih. Iya, ini jok aslinya. Iya. Gitu. Yang depan enggak apa-apa. Lihat yang depan aja. Ini video akan panjang sekali ya. Jadi betahlah nontonnya, jauh nih ke Jogja, dan kita mesti lihat hasil karya orang Indonesia bisa apa aja. Lihat ini, bikin mobil penuh VW Karman Ghia dan nggak pakai internal combustion tapi pakai elektrik. Nah, ini dia. Ini baterainya lithium bukan? Ya, lithium. Ini kayak ada tempat bensin. Ya, ini tempat oli rem. Oh, minyak rem. Ya, minyak rem. Nah, ini ada covernya, teman kita. Kemudian pas kita buka juga. Ini masih bisa lebih banyak lagi nih, Mas, sebenarnya ya? Bisa. Wow. Berapa kWh ini? Ini 36 kalau nggak salah ya. 36? Ya. Lumayan besar loh, 36. BMW i3S yang waktu itu kami pakai, yang ditangkap polisi akhirnya dilepas lagi, itu baterainya 42,2 kWh. Yang tadinya ruang mesin isinya apa, Mas? Sekarang? Kalau ini tadinya ruang mesin isinya motor.
kita lihat motornya seperti apa. Ingat video jangan tutup ya, nanti kami akan terus ke belakang sana, kami akan ngintip bagaimana cara Mas Kunto kupu-kupu malam ini membuat mobil. Oh, di sebelah kiri. Kiri ya. Kiri. Harusnya kanan, Pak. Nah, kan. Pernah ngetes Karman Ghia beneran. Oh, wah. Ini controller. Oke. Okay. Ya, ini controller. Soal motornya di bawah. Cuman ini motornya belum kita pasang dari sini. Ya. Nah, ini vacuum brake. Oke, ini vakum, pompa vakumnya ini ya, ya buat rem ya. Berarti ya, remnya pakai booster biasa. Ya, betul. Ini aslinya nggak pakai booster. Iya, kalau cuman, ya kita safety-nya. Ya safety lah. Ini ya, mobil pasti makin lebih kenceng daripada aslinya dia. Ya. Ini kontrolernya itu ya, apa, Mas? Ini DC-DC converter. Oh. Ya, jadi dia untuk merubah voltase. Apa? Ya, jadi kan ini DC-DC apa AC-DC? DC-DC converter. DC-DC berarti merubah voltase ya. Ya, jadi dari baterai ke electrical mobilnya kan tetap 12 volt ya. Ya. Jadi dia perlu ngambilnya dari buat kelistrikan mobil. Ya, kalau mobilnya kan ini sudah pakai 96 volt. Iya. Oke. Aduh, keren. Kok jadi kenapa ya? Jadi pengen bikin rasanya. Bener loh, ini exciting sekali. Lihat ini nih. Oke, kita lanjut lagi ke belakang, Mas. Mau ngintip dikit proses pembuatannya. Ini nggak tahu lagi bikin apa. Ini adalah sebuah... Ini Opel Capitan. Capitan? Ya. Opel Capitan. Ini adalah sebuah... Kalau ini replika... Ferrari. 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 Fisiknya Toyota Altis. Altis. Cuma ini gemuk-gemuknya agak beda ya, Mas? Gemuk-gemuknya ini karena faktor ini. Sebenarnya kita kemarin sudah bikin apa namanya mock up perbandingan 1:1 tapi disesuaikan wheelbase-nya. Cuman ini kemarin ada perubahan karena sebenarnya kita waktu itu mesin pindah ke belakang ya. Yeah. Cuman karena pemilik nggak mau pindah ke belakang ya. Yeah, jadi gembul. Iya. Oke. Jadi kalau ini pindah ke belakang konturnya bisa lebih bagus. Iya, iya. Ini masih banyak mobil aneh-aneh di sini. Banyak sekali. Ini ngecat. Ya, kalau ini poles. Oh, poles. Ya, oke. Okay. Poles. Nah, kalau yang cat. Ini udah ada cat sih. Oh, ini ovennya. Ya. Ada dua oven kan. Nah, apabila Anda punya bengkel, bangga punya mesin oven, ini punya dua. Ya. Ini keren banget sih. Continental. 90 ini Vitara, nggak tahu diapain nih. Vitara atau Escudo atau Sidekick? Sidekick, Vitara. Banyak. Nah, ini kupu-kupu malam itu kelihatannya dari depan itu kecil, sebenarnya jauh ke belakang lebih. Dan nggak kayak bengkel-bengkel biasa, di sini bersih ya, lantainya bersih. Cukup berantakan juga tadi. Ah, ya udah, pernah bengkel ke bengkel motomobil. Nah, itu baru kotor. Wah, wow. Area proses ya. Ini bikin Aston Martin. Enggak, ini basicnya dari Volvo S80. Kita ke dapurnya kupu-kupu malam. Barusan tadi hujan. Ini lagi proses juga. Terus tau-tau ada Landy. Wow. Nah, ini jadi orang kerja di sini ya. Satu mobil satu orang apa keroyokan modelnya? Oh, enggak. Kita di sini ada beberapa divisi ya. Divisi ada divisi pengelasan, ada divisi fiberglass, ada divisi penembulan. Nah, itu sistemnya tim ya. Jadi team. Ya, jadi misalnya satu mobil itu dikerjakan oleh satu tim. Oh, ya. Jadi fokus ya orang situ aja ya, gitu ya. Jadi satu tim itu bervariasi sih, ada yang dua orang, ada yang tiga orang, tergantung nanti tergantung proyeknya juga gitu. Bisa jadi satu tim itu bisa jadi empat orang kalau memang proyeknya berat ya. Gitu. Oh, tim-timan gitu ya. Ya. Oke, ini ada Jaguar. Nek, ya. Jelama ya.
Aduh, keren. Ini enak banget punya bikin gini. Ini bayangkan bisa bikin apa aja bisa. Nah, sekarang jumlah mekanik yang bekerja berapa banyak, Mas? Kalau yang di Jalan Kabupaten ini kebetulan kita ada dua divisi ya. Divisi yang body repair ini sama sebelah tadi ada divisi engine. Total ya kurang lebih sekitar 70-80-an lah. 70-80 orang. Nah, dalam setahun bikin mobil berapa banyak? Kalau bikin yang berat sih kita nggak banyak ya, mungkin sekitar 5 unit. Tapi kalau yang pekerjaan restorasi terus sekedar pekerjaan ringan banyak sih. Jadi kita kebetulan di sini nggak cuma mengerjakan yang full custom gitu, nggak. Jadi memang restorasi juga ada. Jadi restorasi mobil juga ada ya, seperti tadi mobil-mobil kayak ya, apa? Ya, klasik ya. Gitu. Terus ya, Z3 ya. Masih restorasi. Kalau ini kebetulan modifikasi ya, cuman ini baru pengerjaan pintu nantinya. Ya banyak sih, termasuk bodi ada yang dirubah nanti. Ya. Oke. Nah, ini tempat rahasianya lagi. Ada hammer. Enggak hammer-hammer amat. Jadi-jadian hammernya. Tapi dimensinya hampir sama. Enggak, Deng. Ini lebih lebar daripada hammer beneran ini. Kalau lebarnya sama, cuman dimensi totalnya berbeda. Tempat gelap, masih sesuatu yang menarik. Kok di nggak usah diomongin agak angker pas ini, nanti aja Mas, abis dari sini ngomongin agak angker, jangan sekarang. Ya kan jadi kepikiran. Oke, bagi yang lihat video ini suka lihat penampakan, ya nggak usah komentar kalau ada penampakan dalam video ya. Ini dia Xelo generasi kedua. Ruangannya khusus ya Xelo ya? Ya. Ini kalau body proses ya sudah sekitar 70%. Body 70%. Ini target selesai kapan, Mas? Ini sementara kita pending dulu, mungkin tahun depan lah. Oke. Ya, memang di stop dulu. Karena apa itu? Ya anu dulu, cari inspirasi dulu. Oh, cari inspirasi. Yeah. Yang pasti tetap listrik ya penggeraknya ya. Oh ya, ini kalau ini full elektrik juga. Kalau ini motor juga sudah terpasang. Sebenarnya ini kalau rolling sasis sudah ini ya, sudah lengkap nih. Sebenarnya mobil sudah bisa jalan nih kalau. Ini sasisnya pakai apa? Sorry, pakai ini suspensi pakai apa? Suspensi custom juga bikin. Ini bisa kelihatan sih sekarang. Ini oh iya benar. Ya. Yeah. Double wishbone? Iya. Ini kalau model suspensi yang depan sama yang Xelo 1 sama sih, sama. Kita cuma berbeda yang belakang. Jadi ini pure ya, nggak ada pakai platform mobil lain ya? Nggak, kalau ini sama sekali nggak ada. Termasuk lampu segala macam kita. Remnya gede bener. Nah ini yang tadi ini gardan juga ini sudah memang speknya untuk elektrik. Udah khusus ya? Ya, jadi hasilnya sudah disesuaikan sama motor yang kita pakai. Ini Xelo ini berarti produknya murni produknya Kupu-Kupu Malam ya? Ya. Maksudnya dulu kalau Xelo itu yang punya siapa? Kupu-Kupu Malam juga? Bukan. Kalau ini sebenarnya ada ownernya juga nih. Jadi ada Mr. X yang punya. Dan memang dia orientasinya dia bikin ini memang dia untuk memang mau mensupport untuk pengembangan. Sekarang ini sih teknologi sekarang sudah bagus ya, pasti sudah maju. Jadi termasuk sekarang ini dari rancang bangun itu sebenarnya sudah bisa kita uji untuk mulai kekuatannya, koefisien dragnya, terus itu dan hampir mendekati akurat. Gimana caranya mengetes itu? Dengan software. Jadi nanti dari basicnya dari gambar 3D-nya. Begitu kita gambar 3D-nya sudah jadi, dan komponen-komponen misalnya seperti sasis ya, kita masukkan materialnya itu benar, itu tidak akan jauh berbeda dengan realitanya. Oke. Karena kebetulan kita sebelum project-project ini dulu sering kerja sama-sama universitas ya, mereka untuk
penelitian-penelitian gitu, termasuk salah satunya juga rancang desain gitu. Hmm? Jadi mereka memang merancang sesuatu dan nanti akan diuji beneran. Oh. Misalnya nih mereka merancang peredam impact gitu kan. Hmm. Misalnya. Terus nanti diuji beneran. Jadi dari perhitungan desain sama hasil pengujian. Jadi mereka bisa menghitung crumple zone. Betul, semua. Ya. Jadi sekarang sudah jauh lebih baik, dipermudah lah ya, untuk proses. Ya. Ya sebenarnya kita juga bisa bikin mobil begini, gambar kertas pakai pensil kan bisa juga ya, kan. Betul. Jadi juga ya. Tapi kalau misalnya tidak nggak pakai komputer itu nggak bisa diaplikasikan ke. Betul. Software macam itu. Ya. Jadi ini memang kebetulan mulai dari dulu ya, selo yang pertama itu kita sudah mencoba membuat mobil sesuai dengan langkah yang apa ya, maksudnya langkah yang ideal. Yeah. Kita ikutin mulai dari desainnya sampai ke materialnya. Oke. Nah, sekarang kepikiran untuk konversi aja dulu ya. Konversi mobil internal combustion jadi listrik. Yeah. Ya kan? Terus kami juga udah kepikiran, cuma kebingungan sourcing barangnya itu di mana? Okay. Motor listrik, controller dan lain-lain, bahkan pompa vakum yang tadi ditunjukin tuh kami enggak tahu itu beli di mana. Okay. Nah, Mas Kunto kan udah sourcing di mana-mana. Gimana kalau kita konversi satu mobil? Boleh? Menjadi elektrik. Yeah. Ya. Nah, kami butuh komentar Anda. Kami butuh saran Anda, mobil kami yang mana dikonvert ke listrik? Okay. Atau perlu beli mobil baru? Nggak, jangan keluar duit banyak bener nanti. Ya. Mobil kami yang mana untuk dikonvert ke elektrik? Oke. Nah, Mas Kunto, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Ini suatu kehormatan bisa datang ke Kupu-Kupu Malam. Terkenal sekali di tiap pameran tuh pasti ada mobilnya dan wah pasti mobilnya. Walaupun kita pikir ini mobil bisa jalan nggak sih gitu kan? Tapi ternyata memang bisa jalan. Oke. Okay. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda agar dunia bisa tahu bahwa Indonesia bisa begini. Luar biasa, Mas Kunto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Wow guys, Masha, that was really, really cool. The brothers are really, really talented, and I think I saw the sign, it said they're handmade. So they had some cool cars. Some of them had like 6 wheels, some of them had 8 wheels. I like the way that they built it, like the curves and the design. One of them I think had like a glass roof. I just didn't like the fact that they had added so many wheels to them. You know, if they had four wheels, that would have been perfect. But they made it 6, and another one they made it 8. But some of the other ones were pretty cool. I think they're making replicas of other cars. It looked like they had the Ferrari there, Aston Martin, and Jaguar. Could you imagine, subhanAllah, if the government supported them and there were programs where they could actually make their own cars? Because they also had some electric cars. And imagine they sold it in Indonesia. Indonesia made cars, sold in Indonesia. You know, we never know, inshallah, maybe down the road there could be such programs to support creative brothers like him. So thank you very much guys for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, you know what to do. Saya cinta kalian semua. Again, thank you. Terima kasih for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam. Not quite over yet, guys. Today's question for $100. You have to be the first one to answer it. So, how many kids do I have? And are they boys or girls? So, if you know the answer, put it in the comment section. Best of luck, guys. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.